semuanya. Video hari ini saya mau bikin umpan ongol-ongol ya. Caranya seperti apa? Tonton di video di channel Bruno Hansin. Oke, teman-teman. Ini pembuatan umpan ongol-ongol, bahan dasarnya itu sangat murah sekali. Jadi teman-teman bisa dapatkan di toko warung terdekat. Ini harganya juga enggak mahal. Ini namanya tepung sagu atau tepung kanji. Prosesnya membuat pengolahan bagaimana? Tonton video kami. Kita ambil plastik. Kemudian ambil tepung sagu ya. Tepung sagu ini peres ya. Ini peres, nggak muncul. Baik, akan saya tuangkan. Nah, kemudian sudah tuangkan ini ya, 1 sendok peres ini ya. Lalu saya mau tambahkan air. Ini air mineral ya, air aqua ini, punya air bersih. Nah, saya akan tuangkan air kurang lebih 5 sendok ini ya. Saya akan buat 5 sendok karena pengolokannya tadi 1 sendok peres. Oke, pemirsa, ini saya mau ambil air dengan sendok. Kita hitung bareng-bareng, 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini 5 ya. Kemudian setelah dikasih air, kita mau teteskan esen. Jadi teman-teman yang punya esen mau bikin umpan ongol-ongol bisa seperti ini. Jadi sarankan saya esen apa saja ya, yang teman-teman atau kalian punya esen apa saja. Nah, ini saya mau teteskan esen, tapi sebelum memakai kami akan kocok. Karena biasanya seperti itu, kami akan kocok. Setelah kocok, kemudian buka, lalu kita teteskan kurang lebih 10 tetes. Baik, 10 tetes ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ini satu plastik ini saya kasih 10 tetes. Nah, kemudian ini saya mau bikin satu lagi yang airnya mungkin kurang lebih 11 atau 10 sendok. Caranya bagaimana? Ambil tepung 1 sendok munjung. Nah, ini namanya 1 sendok munjung. Kemudian kasih air kurang lebih 10 sendok. Ini air mineral seperti biasa tadi, kita mau ambil 10 sendok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini hasilnya seperti ini, 10 sendok. Karena ini airnya 10 sendok dan sagunya tadi munjung, saya pastinya kasih esennya beda. Mungkin
saya tambahkan 10 lagi jadi 20 tetes. Tadi variannya yang saya tetesin ini, yang ini is korin, yang ini kati layu, ini tadi ya, yang ini kati layu. Nah kemudian ini saya mau beda nih, ini warnanya kuning. Jangan lupa kocok-kocok dulu, kemudian teteskan. Saya mau kasih 20 tetes ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Oke. Nah ini hasilnya seperti ini. Saya teteskan 20 tetes ini ya. Jangan lupa kotak-kotak juga ini. Nah, setelah umpan dikasih esen, kita proses pengukusan. Kita proses pengukusan dengan cara mengukusnya itu harus airnya mendidih terlebih dahulu, baru kita masukkan umpan yang sudah dikasih esen. Oke, kita proses pengukusan. Baik teman-teman, kita langsung proses pengukusan ya. Jadi di saat dikukus, kita umpannya aduk-aduk seperti saya ini. Kurang lebih 3 menit atau 5 menit nih. Semakin lama juga gak apa-apa, bagus. Dan kami sarankan umpannya tadi ya, air mendidih dulu baru umpannya ditaruh. Jadi proses penggodokan ini ya, atau rebus umpan seperti ini. Semoga video saya bisa berguna untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe atau like dan komen. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng agar video saya tidak ketinggalan. Nah ini proses pengukusan kayaknya sudah hampir selesai. Baik teman-teman, video umpan ini sudah jadi ya, seperti ini. Nanti saya kasih judul episode 1, karena ini episode 2 nya kita nanti langsung ke empang. Oke, jadi umpannya seperti ini, seperti ini. Saya mau pakai umpan nanti di episode 2. Baik, tunggu selanjutnya, nanti saya mau ke empang. Ini video episode 1, kita bikin umpan tongol-tongol. Nanti hasilnya bagaimana, tonton di video episode 2. Oke.